Seharusnya kamu itu malu, Arai. Apa yang kamu lakukan tadi itu tidak benar. Untung pengawas ujiannya itu dari sekolah kita. Coba kalau dari sekolah lain, kamu bisa bikin malu sekolah kita. Arai dimarahin sama Bu Wakil Kepala Sekolah tuh. Katanya mau ngalahin Alif, mau gantiin posisi Alif di ranking 1. Ternyata pakai cara curang, ketahuan deh dia. Ya situ sapulin marah, siapa suruh nyontek. Sekarang dia tahu rasa. Lala, kalian jangan ketahuin di atas penderitaan orang lain. Kasian kan si Arai. Alif, tapi kan dia tahu sendiri kalau perbuatan nyontek itu gak benar. Jadi mendingan kita pergi aja yuk. Tadi ibu udah telpon ayah kamu untuk datang ke sini. Jadi kita tunggu aja ya. Iya, nanti kita bicarakan ya sama ayah kamu. Silakan masuk. Selamat pagi, Pak Anton. Ada apa ini? Begini, Pak. Tadi Arai ketahuan mencontek waktu ujian. Terus kami juga... Apa? Ini semua salah ibu dan guru-guru di sini. Kalau saja guru-guru di sini mengajarkan Arai dengan baik, saya yakin Arai pasti lebih pintar. Jadi nggak perlu nyontek kan? Arai, ayo kita pulang. Masya Allah. Masya Allah. Kontek kurang. Diam kalian semua. Tidak ada yang boleh ngeledek ataupun mengganggu Arai, anak dari Anton Joyo Kusumo, pemilik konstruksi terbesar di daerah ini. Kaya-kaya sombong! Kita gak tahu! Papi, kita pulang yuk! Hati-hati, Liv. Si Arai kayaknya dendam dan bakal ngelancanain sesuatu. Waduh, kayaknya kita bakal kena masalah nih. Ngapain kita mesti takut kalau nggak ada masalah? Iya ya, ngapain kita mesti takut? Alif azan nih. Ayo. Sekarang rencana kamu apa, Rai? Iya, dari tadi ngeliatin doang. Sikat aja, Rai. Sikat. Kalian tahu kan yang biasa kita lakukan sebelum bulan puasa? Kamu mau ngelakuin itu lagi, Rai? Kayaknya seru nih. Kayaknya. Bukannya selama bulan puasa ini kita pengen berhenti ya? Siapa yang ngomong begitu? Kamu kali. Aku sih enggak. Pokoknya kita lakukan rencana kita malam ini. Sekarang serius banget yuk. Ya kayaknya sih gitu. Kayaknya gitu.
cepetan ikutin aku. Iya, Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam suci Al-Qur'an. Ayo, let's go. Si Ale sama teman-temannya pulang duluan tuh. Kayaknya mereka lagi ngecariin sesuatu deh, Salma. Biarin aja. Lagian masjid kan tenang kalau nggak ada mereka. Pernah bersabda, setan itu masuk ke dalam tubuh anak-anak, mengikuti aliran darah-darahnya. Oleh karenanya, sempitkanlah jalan setan itu dengan cara berpuasa. Bukan cara Pak Ustadz, malah tidur. Bangunlah. Alif, ada apa? Enggak Pak Ustadz, cuma kesenggol doang. Baiklah, para jemaah sekalian, karena hari sudah larut, saya juga di sini ceramah ini mudah-mudahan ada manfaat yang akan kita semua. Bila itu buat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang curiga soal Momo. Kita nungguin di sini, bisa-bisa nyamuknya puas. Nih, gigitin kita mulu. Gira tuh, nyamuk nih. San, kira-kira dong. Main mukul aja. Ya maaf, dibantuin gak mau. Ada nyamuknya gede di sini. Tidak. Baik. Bisa diem gak sih? Teman-teman, ada yang lewat. Target pertama. Tadi ceramahnya Pak Ustadz bagus banget ya, mengena deh di hati. Oh iya Bu, itulah kelebihan tarawih berjamaah di masjid. Di samping kita mendapat pahala yang lebih besar, juga kita bisa mendengarkan tausiah yang bisa mempertebal iman kita, Bu. Siapa kalian? Bandel kamu ya? Bu. Bapak sama ibu kenapa? Itu, dikerjain anak-anak Isan. Nah, tolong ya, anterin istri saya pulang dulu ya. Boleh, Pak. Bu, ibu tunggu di sini dulu ya. Mari ibu kami antar pulang. Memangnya rumah ibu di mana? Di sana, Nak. Tapi, saya mau duduk sebentar ya, Nak. Iya, mari ibu, ayo duduk sana.